Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Wira Febri Sandi Irsan dalam Klinik 123. Hari ini kita akan membahas mengenai talasemia. Karena pertanyaannya adalah, apa sih talasemia itu? Talasemia adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pembentukan sel darah merah, sehingga sel darah merah itu akan mudah mengalami pemecahan di dalam tubuh. Apa akibatnya? Apabila sel darah merah kita akan mudah pecah, tentu akan mengalami gejala kurang darah atau anemia. Jadi anak-anak yang mengalami talasemia biasanya itu dalam 2 tahun pertama akan menimbulkan gejala. Yang pertama mungkin ada kelihatan pucat, anaknya terlihat lemas, ataupun kuning, ada badannya atau matanya. Dan yang paling menjadi perhatian adalah tumbuh kembangnya yang mengalami keterlambatan. Apabila orang tua atau nanti dokter akan ketika memeriksa curiga ke arah talasemia, dokter akan melakukan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan jumlah zat besi serta analisa Hb atau hemoglobin untuk memastikan diagnosis talasemia. Talasemia ini sebenarnya kondisi yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya dan ini belum ada pencegahannya. Jadi untuk mencegah terjadinya anak mengalami talasemia adalah memeriksakan diri sebelum menikah untuk memastikan tidak ada gen pembawa talasemia pada kedua orang tua. Nah, apabila anak sudah memang terdiagnosis talasemia, pengobatan rutin yang dilakukan adalah transfusi darah. Walaupun tidak semua talasemia memerlukan transfusi darah, talasemia mayor yang sering membutuhkan transfusi darah. Nah, sekarang apabila anak talasemia ingin melakukan sirkumsisi sebenarnya bisa saja. Tapi sebaiknya dilakukan evaluasi dulu profil darahnya, apakah dia mengalami anemia kah atau mengalami trombositopenia, trombosit yang rendah atau tidak. Dan karena talasemia ini juga menyebabkan komplikasi penimbunan zat besi yang dapat menyebabkan gangguan pada pankreas, jantung, dan organ hati, sebaiknya sebelum melakukan tindakan bedah minor perlu konsultasi kepada spesialis anak dulu agar memastikan kondisi anak cukup optimal untuk menjalani sirkumsisi. Berikut mengenai talasemia secara singkat, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.